Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini, info bantuan kerajaan terkini. Khas untuk golongan B40, RM8000 secara sekali bayar ataupun single payment. Bantuan kerajaan, khas untuk golongan B40, ini adalah cara untuk semak kelayakan anda dan memohon bantuan one of RM8000. Seperti mana yang diumumkan di bawah budget 2022 pihak kerajaan Malaysia telah memperkenalkan sebuah bantuan kewangan yang dikenali sebagai Bantuan Keluarga Malaysia ataupun BKM. Tetapi dalam masa yang sama juga terdapat sebuah lagi bantuan khusus yang diberikan kepada golongan B40 dan juga semua penerima BKM yaitu melalui skim perlindungan masyarakat ataupun My Salam. Ia pada asasnya merupakan sebuah inisiatif kerajaan yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan kesehatan takaful percuma kepada 6.8 juta individu rakyat Malaysia. Berikut adalah maklumat lanjut berkenaan bantuan ataupun skim ini. Syarat kelayakan penerima bantuan keluarga Malaysia BKM Individu mestilah berumur antara 18 hingga 65 tahun dan serta pasangan. Individu bujang pula berumur antara 40 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada 24.000 setahun, manakala untuk individu OKU pula mestilah berumur antara 18 hingga 65 tahun. Kadar bantuan ini kepada yang mendapati syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan terdapat dua jenis manfaat di bawah MySalam, yaitu yang pertama, bantuan keuangan sekali bayar RM8.000 dibayar sekali apabila didiagnos salah satu daripada 45 penyakit kritikal. Dan yang kedua, pendapatan elaun gentian hospitalisasi harian sebanyak RM50 sehingga 14 hari di mana-mana hospital kerajaan, hospital tentera, dan hospital university. Cara untuk membuat tuntutan, layari portal rasmi MySalam dan log masuk menggunakan nomor kad pengenalan Anda serta kata laluan yang dihantar kepada Anda melalui SMS ataupun kata laluan terkini yang Anda telah tetapkan. Setelah itu, Anda perlulah klik "Muat turun borang" dan "Muat turun borang penyakit kritikal" ataupun kenyataan dokter berdasarkan jenis penyakit kritikal. Setelah itu, dapatkan dokter ataupun pakar yang merawat Anda untuk melengkapkan borang tersebut. Log masuk ke portal rasmi MySalam dan klik ikon tuntutan, kemudian ikon penghantaran tuntutan, dan scroll ke bawah laman dan klik ikon tuntutan penyakit kritikal. Setelah itu masukkan maklumat yang diperlukan dan klik butang "Muat Naik". Selepas itu terdapat dua borang sini, yaitu borang penyakit kritikal, kenyataan daripada dokter dan salinan dokumen pengenalan, contoh kad pengenalan depan dan belakang. Selepas itu anda bolehlah klik butang hantar untuk melengkapkan proses penghantaran tuntutan.